Gasus Polsek Medan Area yang dipimpin oleh Panit 2 Ibda Rawi Chander berhasil mengamankan seorang pria bernama Asun alias Suwardi yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang parkir di kawasan Asia Megamas. Kapolsek Medan Area Kompol Christian Sianturi melalui Kanit Reskrim Ibtu Parlaungan Huta Gaul dalam keterangan persnya mengatakan pelaku diamankan dari Jalan Saikra Hilir bersama satu unit sepeda motor tanpa barang bukti plat. Kasus Asun ini pelakunya adalah kasus masalah tindak pidana pencurian kurang mor. TKP-nya di mana, Bang? TKP-nya di Jalan Asia Megamas, lalu samping Yumi. Ya. Kita ada amankan satu orang tersangka namanya si Asun ini dan barang bukti kita amankan satu unit sepeda motor jenis Soul milik korban. Dia melakukan pengambilan pencurian curan mor dan kita kembangkan dari hasil penyelidikan di lapangan dari hasil CCTV ternyata dia pelaku melakukan pencurian kereta sepeda motor milik si korban. Pelaku dikenakan dengan kasus 363 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, pelaku sudah sering melakukan perbuatan tindak pidana dengan kasus yang sama dan telah 2 kali keluar masuk penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Zakaria Tribrata TV, Salam Tribrata.